Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman yang masih agak ada masalah di Instagramnya, di sini saya akan mereset aplikasi Instagramnya. Jadi kita reset jadi standar kembali tanpa harus menginstal atau menghapus aplikasinya ya. Soalnya kan kalau install lagi lumayan sih kuota kepake kan. Jadi ini cara ngeresetnya. Enggak cuma di Instagram sih, di aplikasi lain juga kalau misalnya ngebug gitu langsung direset aja. Kita buka pengaturan. Baru kemudian kita pengaturan lainnya kita reset di sini nih, pengelola aplikasi. Kita cari Instagramnya nih. Yang penting teman-teman masih ingat password sama emailnya ya, soalnya ini bakal kehapus akunnya. Jadi ya seperti habis baru install lah. Kita di sini masuk di penyimpanan. Nah, silakan dipilih hapus data dan bersihkan cache. Kemudian pilih paksa berhenti. Udah gitu aja, kelar. Jadi kayak baru install dari Play Store lagi ya, tanpa harus dihapus aplikasinya. Jadi enggak mesti di Instagram aja ya, di Facebook bisa dicoba juga kalau misalnya sudah mulai dirasa enggak beres aplikasinya, langsung dihapus data aja, di reset. Oke. Demikian cara mereset aplikasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.